Sekretaris Daerah Jawa Barat mantan Iwa Karniwa ngalakonan deui persidangan kana arongan kasus korupsi proyek pangwangunan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung poe Senen mangkukna. Dina eta persidangan teh kaguar Iwa Karniwa menta waragad samiliar pikeun ngurus peraturan daerah RDTR Kabupaten Bekasi. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung, Sekretaris Daerah Jawa Barat mantan Iwa Karniwa ngelakonan sidang lanjutan kalawan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum KPK ngahadirkeun 5 saksi, nyata Kabid Penataan Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi mantan Neneng Rahmi Nur Laili, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, 2 pejabat PT Lipo Cikarang, serta pangsiunan Bina Marga. Jaksa KPK Ferdinand Adi Nugroho nembrakeun fakta persidangan anu kacangking tina katerangan saksi Neneng Iwa kungsi menta tanjakan samiliar pikeun ngaleuleueur persetujuan perencanaan detail tata ruang Kabupaten Bekasi. Ya, tidak ada ya, masih mengkonfirmasi. Ini masih keterangan-keterangan mereka juga diberikan pada saat persidangan Meikarta gelombang pertama dulu. Intinya keterangan saksi-saksi hari ini dari Jamaludin, Neneng Rahmi Nurul Laili, kemudian Edi Dwi Susianto, dan Satriadi serta Pak Yus Yusuf adalah menceritakan terkait proses pengurusan RDTR. Pengurusan perda RDTR di Bekasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk dimintakan persetujuan substansi, di mana di dalam proses tersebut ada pemberian uang kepada Iwa Karniwa melalui Pak Soleman dan Pak Waras Wasisto. Keperluannya adalah untuk digunakan sebagai biaya operasional beliau terkait pencalonan menjadi gubernur Jawa Barat, calon gubernur. Sakuma anu kabewarakeun samemehna Iwa Karniwa kabaud kana kasus korupsi proyek pangwangunan Meikarta. Iwa diorong geus nampan duit 800 juta tina janji hadiah anu gedena samiliar patali kana prak-prakan ngurus peraturan daerah RDTR Kabupaten Bekasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.